السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي به تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membawakan tema Islam dan anak muda. Berbicara tentang anak muda dalam pandangan Islam adalah amat menarik, sebab agama Islam adalah sangat memperhatikan betul perhatian terhadap para anak muda. Di awal-awal terbitnya agama Islam, para sahabat, teman-teman Rasulullah menyampaikan dakwah adalah juga banyak para anak muda. Di samping itu, bahkan Al-Quranul Karim telah mengabadikan kisah pemuda-pemuda yang mempunyai iman yang kokoh dan mempunyai prinsip yang kuat dalam mempertahankan keimanan dan akidah dalam jiwanya, yaitu para Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Kahfi, telah mengabadikan kisah-kisah beliau ini. Kita cuplikan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nab'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أحدا لقد قلنا إذا شططا. Artinya, kami langsung yang menceritakan kepadamu hai Muhammad tentang kisah mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang mempunyai keimanan yang kokoh dan kami tambahi pertunjuk kepada mereka. Dan ketika mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak pernah menyeru Tuhan selain mereka. Kalau kami menyimpang dari itu, berarti kami jauh dari akidah yang benar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Bahkan di ayat ke-10 dari Surah Al-Kahfi ini juga, Allah telah menceritakan rahasia kenapa iman mereka sangat kuat ketika pemimpin waktu itu adalah memaksa para rakyatnya untuk menyembah beragama, menyembah berhala. Tetapi mereka enggan dan kokoh memegang amal ibadah ataupun memegang agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Idz awal fitatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Ketika para anak muda itu masuk ke goa mempertahankan, bersembunyi untuk mempertahankan iman mereka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kami petunjuk yang sempurna menjalani jalan yang lurus dari dalam segala urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Pemirsa Tanjung Pinang TV, sahabat seiman, seislam, rahimakumullah. Di lembaran-lembaran sejarah dan hadis pun, para anak muda adalah sangat banyak direkamkan tentang perjuangan mereka pada Islam. Seperti Abdullah bin Umar, sahabat seorang anak muda yang sangat haus terus menuntut ilmu dan akhlak dari Rasulullah, sehingga beliau sering tidur di Masjidun Nabawi. Kembali kepada fokus. Lantas, kalau kita melihat zaman sekarang, timbul pertanyaan, bagaimana para anak muda kita zaman sekarang jika dibanding dengan para anak muda zaman dahulu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebenarnya adalah sempat tertegun. Kenapa? Karena melihat realita anak muda dan mudi kita di zaman yang canggih dan modern seperti sekarang ini. Lantas, bahkan sebagian anak muda kita sudah sangat jauh kita lihat menyimpang dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bahkan ada yang sempat terlalu terjerumus dalam jurang kegelapan dan sempat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan bahkan lupa akan tujuan hidupnya. Apakah ini murni kesalahan para anak muda kita ataukah ada ikut andil daripada orang tua dan masyarakat dan selainnya? Jawabannya ialah tentu saja semuanya saling berkolerasi satu sama lain, tinggal saja persentasenya berbeda. Para pemirsa Tanjung Pinang TV, rahimakumullah, sahabat seiman dan seislam. Ada tiga faktor sebenarnya yang membuat para anak muda dan mudi kita menyimpang dari jalan kemajuan yang madani dan akhlak Islam yang sesungguhnya. Pertama ialah karena kesalahan mereka sendiri.
Karena mereka menjauh dari jalan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, otomatis demikian akan menyeret mereka kepada lembah hawa nafsu dan goncangan syahwat dan goncangan godaan dari sekeliling mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Lalu datang generasi setelah mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, mereka itu akan pasti tersesat jalannya. Quran surah Maryam ayat 59. Selanjutnya faktor kedua adalah faktor minimnya perhatian para orang tua terhadap remaja dan anak muda mereka. Kita sebagai orang tua biasanya, mohon maaf, kadang kita adalah jika anak balik ke rumah, kita akan sering bertanya, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu dari acara apa? Tapi pernahkah kita sebagai orang tua menanya mereka ketika balik ke rumah, Ananda sudahkah sholat zuhur, sudahkah sholat asar, sudahkah sholat subuh dan selainnya? Apakah kita pernah sebagai orang tua memperhatikan betul-betul akidah, iman dan ibadah anak-anak kita, terutama anak-anak muda-mudi remaja kita, ataukah tidak? Yang ketiga, faktor yang membuat anak muda dan mudi menyimpang dari jalan akhlak mulia dan bimbingan Islam adalah karena lingkungan dan pergaulan yang serba free dan easy, yang kadang-kadang adalah kebanyakannya sia-sia dan mengandung maksiat. Terakhir, sebagai kesimpulan, apakah solusi Islami untuk menunjuki para anak muda, khususnya anak muda muslim zaman sekarang? Ada tiga faktor. Pertama ialah hendaknya para anak muda itu kita beri bimbingan dan kita fasilitasi untuk mudah mendapatkan wawasan dan bimbingan agama Islam dan akhlak mulia. Yang kedua ialah hendaknya perhatian orang tua fokus dan bersungguh-sungguh betul untuk mendukung segala minat dan cita-cita sang anak muda dan remaja sesuai dengan keinginannya selama dalam koridor positif dan baik. Yang ketiga ialah hendaknya para mujtama' Islam atau masyarakat Islam bekerjasama dengan pemangku amanah jabatan pemerintahan memberikan suasana dan lingkungan yang positif, kondusif dan mendukung terhadap kemajuan serta hal-hal positif dan akhlak mulia bagi para anak muda kita. Kita jangan lupa bahwasanya anak muda adalah merupakan kekuatan besar yang dapat merubah sejarah manusia dan kemanusiaan. Tinggal kita saja apakah mau kemana mereka kita arahkan. Terakhir, saya ingin pemirsa Tanjung Pinang TV rahimakumullah, terakhir saya ingin mengutipkan perkataan Imam Hasan Al-Banna dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan, asas iman adalah hati yang bersih, asas ketulusan adalah jiwa yang suci, asas semangat adalah tekad yang kuat, asas usaha adalah keinginan yang membara. Tapi itu semua tidak saya jumpai kecuali pada diri anak muda. Sekian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallah lima yuhibbu wa yardah. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.